Hah? Gua nalir. Jatuh ke belakang. Demen malah. Masukin lagi. Tuh, baru. Pelan-pelan. Gak kelihatan enggak? Tuh. Nanti enggak? Kan, sama ini. Ke belakang. Suaranya masuk. Tuh. Tangannya juga ada yang masuk. Nih, tangan ini masuk nih, ke dalam sini. Ini kurusan aja sih. Dari dulu kan ini. Jadi pusing lah. Sini nih pelan-pelan. Sini nih. Nah, ini kan cakep tuh. Iya. Hati-hati, Bang. Hati-hati. Iya, Bun, tenang, Bun. Dia bukan buka baju dulu sih. Telanjang harusnya. Banyak urus.
mah. Aing pakai kaos dalam biasanya. Ini oh. Pakai kaos dalam emang. Enggak, kaos dalam doang. Ya ini dalam kan kaos di bang. Cukup ya? Cukup. Tapi enggak bisa kali. Bentar aja bisa ini bisa. Bisa juga. Menyangkut nih. Aduh, enggak. Bisa bisa. Udah. Pas. Terus itu. Jadi ini kita nih mau lo gue kawinin sama Pangeran Kodok. Pokoknya dia mau ngapain nih? Pokoknya lo nonton aja ya. Dikira-kira nih supir sialan nih. Berhasil aja ya gitu dia. Dibuka baju mahal nih. Terus gimana nih? Sanggup gak? Ya asal bayarannya pas mah. Pas lo kan udah gajian. Lagi kan beda, ini namanya side job. Mau kan kalau mamanya pulang nih. Belah baju begitu lu bawa pulang. Ini lu minta cerai. Kan lu sakit ya. Bener ya? Ngajar aja. Ngajar aja di sini. Mana? Ya, katanya ada yang binain. Mau mandi. Nih. Batu katanya Pak, batu. Entar dulu. Nih lu ngajar dulu deh. Tuh, mau mandi. Nah. Oh iya. Nah. Dulu masuk dulu. Nah. Pas. Cantik ini. Iya cantik. Pas cocok. Coba. Ngomong laporan lebaran ceritanya. Kamera. Saya keluarga besar dari Jin Ibrit mengucapkan Minal Aidin Wal Faizin. Herdunya dong, herdunya dong, lihat dong, kamera dong. Kasih ini yang dibuang di jendela. Bukan. Ini yang di jendela, tapi kan ini kan jatuhnya ke belakang. Ini. Hajrit. Ini gila sampai kesini loh. Full. Lima tadi abis sholat subuh udah digubrak-gubrak bos gua bilang bunda udah nih nungguin sholat subuh langsung dipakai buah make upnya aja adik alis hampir sejam buat bikin alis buat itu oke lah We'll be right back.
Di tempat pernikahan keponakan saya. Kita lihat apa yang terjadi. Ini akan mengadakan serah-serahan. Jadi saya teringat akan penyerahan Jepang kepada Sekutu, yang mana itu terjadi tahun 45. Dan ini adalah kakak saya, Bapak Klakson, not. Ini yang akan menikah, Rino. Ini adalah Mama Ria. Dia ada saudara di Jakarta, Taman Ria. Ini semuanya keluarga. Ini sponsor. Oh bukan ya. Kita akan melakukan serah-serahan. Di sini sudah komplit. Dan ini saya nggak tahu deh, ikut aja. Ya. Kamu sehat. Iya. Ini kita lihat macam-macam. Ini handuk, tapi dibuat. Ya. Ini tas. Ya. Ini adalah sahabat-sahabatnya Rino. Ya. Satu kantor. Mana lain gaji ya? Ya kan bareng, masa disamain? Harus dipisahin dong gajinya. Iya, benar amplop bisa berantem. Ini juga. Ini yang itu buah-buahan, pagi-pagi dia udah bangun, udah nyolong. ini ambil ya sepatu, nggak tahu dari masjid mana. Ya, oke. Kamu gimana? Bapak siapa jadi? Makanya saya bingung, saya posisinya di mana? Oh ini adalah ya. Ini berapa noh? Ini jumlahnya 91.02. Oh ini 91.02. Ini bukan subscribe, ini jumlah mas kawin ya, sebutnya mas kawin yang ngasih Mas Rino. Mudah-mudahan si Pirlan gak ada, gak masalah ya. Saya benci dengan Pirlan, supir sialan. Diundang sebagai saksi kepada Bapak Alfiansa. Kami persilakan. Dan kami persilakan sebagai saksi dari keluarga calon mempelai wanita, yakni kepada Bapak Gary Laini Fauzi. Terima kasih. Kami persilakan. Hadirin Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya muliakan, ini adalah akad nikah yang sesungguhnya yang akan disampaikan langsung oleh walinya langsung. Dalam hal ini beliau adalah ayah kandungnya. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyaksikan akad nikah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku nikahkan dan aku kawinkan putri kandungku Mekar Fauzia kepadamu dengan mas kawin darimu berupa emas 13,5 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Mekar Fauzia binti Makul dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barokallahu lakra wa baraka alaihi wa jama'a bainakum fi al-khair.
Prosesi ijab kabul pada pagi hari ini, tepatnya hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020 telah resmi, yakni Ananda Rino Octaviansa Adam Talanta mempersunting Ananda Mekarun Fauzia. Untuk itu kami persilakan kepada istri tercinta dari Ananda Rino Octaviansa Adam Talanta, kepada Ananda Mekarun Fauzia untuk bisa bergabung untuk melengkapi penandatanganan dari KUH setempat. Kami persilakan. Baik, kami persilakan kepada Ananda Mekar Fauzia untuk bisa mencium tangan suami tercinta, yakni Ananda Rino Octaviansa Adam Talanta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan mencium jidat dari Mekar Fauzia. Silakan untuk dibuka ada Mekar Fauzia. Bisa nggak bisa dibalikin loh. Ini harus kepening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyari supir saya seharian nggak ada, nggak tahu ada di rumah orang tuanya makan. Ini emang supir sialan. Saya kehilangan, tadinya suruh mindahin mobil sama papanya Mekar, saya yang mindahin sendiri. Ya, ternyata ada di sini. Rino tidak usah khawatir, Mekar dalam keadaan baik-baik saja. Jadi saya mohon maaf sekalian, saya ingin memberikan kejangan pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada mur, ada baut. Begitu juga dengan manusia, ada wanita dan ada pria. Kalau di antara itu saya nggak ngerti. Di sini juga udah banyak ibu ya. Ya jadi Rino harus menyayangi Mekar karena wanita diciptakan bukan dari tulang kering laki-laki, jadi tidak perlu menginjak suaminya, dan wanita bukan diciptakan dari tulang tengkorak pria, jadi tidak perlu menginjak-injak prianya. Tapi wanita diciptakan dari tulang rusuk
Ria adanya di sini, makanya wanita harus disayang dan digandeng. Jadi Rino harus menyayangi istrinya. Bukan hanya Rino, sebenarnya siapapun sangat menghormati wanita. Mulai dari makanan aja begitu menghormati wanita. Ada bakwan, enggak ada maswan. Ada bakso, enggak ada maso. Ada bakpao, bakmi, semuanya dipanggil mbak, enggak pernah dipanggil mas. Begitu juga dengan tubuh kita, ibu jari. Betapa menghargainya seorang ibu, seorang wanita. Pernah mendengar ada bapak jari? Tidak ada. Sampai juga keadaan tata surya juga. Ada bumi, enggak ada pakmi. Ada matahari, enggak ada patahari. Semua begitu menghargai. Maka dari itu, Rino juga harus menyayangi istrinya. Semoga Rino dan Mekar menjadi keluarga yang sakinah, mawahdah, warohmah, wa ujang, wa udin, wa mamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu buat ganti. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Komeng. Oh, itu Mekar Adin yang datang ya. Terima kasih Mekar palsu. Bisa kembali ke tempat. Ya, mohon maaf untuk semuanya. Sebenarnya saya sudah koordinasi dengan Bapak Mahful. Dengan Bapak Mahful, dengan Mbak Mekar, dengan Mas Gery, dengan Ibu, juga dengan Pak RT, tapi bukan RT saya, RT sini, tapi RT saya. Jadi mohon maaf sekali lagi buat ibu-ibu. Dan juga ucapan terima kasih, saya ingin memberikan hadiah kepada MC ya, untuk kenang-kenangan. Saya mau telepon Bang. Oh. Bener-bener ini nge-prank MC juga ya. Luar biasa banget nih Bang Komeng. Tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Satu. Jadi di rumah itu yang tahu bapaknya, ibunya, sama Mekar, bertiga. Kalau saya tidak kaget, tapi yang kaget yang ada itu di sekitar hadirin yang ada di tempat jalan acara itu, semua kaget. Loh, terheran-heran lu kok ini pengantin perempuannya kok jalannya kok nunduk gitu. Nah, juga banyak yang nerka-nerka, tapi memang karena tidak tahu ya akhirnya ya tunggu-tunggu sampai apa nih yang sebetulnya akan terjadi, yang pada akhirnya ternyata ini adalah memang skenario yang telah dibuat sehingga orang semua pada kaget semua. Kaget, lucu karena di prank. Mas Rinonya dia kaget, tiba-tiba dia mau mencium, cium tangannya dia kaget, ya itu yang bikin, makanya tante suara tante kenceng ketawa. Emang sangat lucu sih asli, bener-bener bikin kaget, apalagi ternyata Rino benar-benar nggak tahu. Aduh, terkejut sekali. Soalnya kan saya nggak dikasih tahu. Jadi ke Mekar keluar itu, waduh. Aduh, Mekar kok riasannya kok gini, kok kelewat ke gini-gini. Saya kan nggak tahu. Jadi bingung. Terus pasrah aja kok. Ya, gimana kalau ya, karena saksinya kan Bang Komeng. Bang Komeng kan King Jail. Nah, kita jadi curiga. Wah, ini ternyata dibuat jadi Jail juga. Ya, selamat buat King Jail. Suatu yang beda ini pernikahannya Rino nih. Iya, betul. Suatu yang beda gimana ya? Kan ini baru nikah. Kecuali dia pernah nikah dong. Bukan. Betul. Kadang-kadang nanya bukan. Juga. Konsep. Ketika nikahnya nih Bang beda. Ada prank setelah nikah. Ini kan setelah ijab kabul. Iya, setelah ijab kabul atau enggak. Ijab tesi. Oh, ijab kabul. Teman dua itu. Enggak semua orang mengalami hal ini. Benar enggak? Benar. Ada curiga enggak? Sebenarnya enggak ada curiga. Enggak ada curiga sama sekali enggak curiga. Sama sekali enggak curiga karena karena saya orang dasarnya emang polos-polos aja gitu. Enggak, kayak kampung dong polos. Polos. Iya, kalau mesen makan ya. Kampung yang polos. Kok kampung enggak pakai sempak? Ya jadi
fokus, maksudnya itu kan iya, sakral, orang ngomongnya sakral. Kalau udah 3 kali nggak salah, berarti ngulang lagi. Ya kan nggak mungkin kan, udah kepikiran yang macam-macam udah orang datang di situ semua, ngulang lagi ya kan? Iya. Biayanya double-double. Iya. Saya bikin minuman, emang orang-orang aja pada jualan. Saya sih nggak jualan, saya mau bagi-bagi temen aja nih. Ini minuman ini, yang ini cabai semua tuh lihat. Ya. Yang ini pahit banget. Antawali, antasleng, antakusplus semua nih. Kita lihat nih siapa yang minum ini dua minuman ya. Wah, ini pas banget, lagi aus-ausnya. Ada happening drink, pokoknya pening-pening langsung happy. Alhamdulillah happening drink rasanya pedas. Ada buat memerangi jerawat juga bisa ya, terus bisa buat anti anjing bagi kulit. Anti-aging. Anti-aging. Iya. Anjing.